Teman-teman, balik di Babeng Channel. Oke guys, di video kali ini saya ingin bagikan kepada kalian Google kamera lagi, yaitu Tiger Cam 8.1 yang terbaru ya guys. Jadi ini baru di upload tanggal 14 kemarin Google kameranya, dan kita akan tes di handphone Oppo tentunya. Dan untuk TR Cam ini banyak versinya, dan juga rata-rata bisa diinstal di handphone Oppo ya, aman saja guys. Langsung Google kameranya, let's go. Handphone Oppo itu ada sedikit settingan agar dia berjalan lancar dan juga hasilnya itu bagus guys. Kalian simak aja videonya guys. Oke, teman-teman, ini kita akan tes langsung ya TR Cam-nya yang versi 7 final nih. Dan sedikit yang disetting ini mungkin HDR Plus dan juga rasio layarnya yang 16 banding 9 ya. Dan juga di sini kalian harus setting atau ubah yang namanya ini guys, yang kuning-kuning di sebelah kiri di bawah itu harus kuning semua dua-duanya. Dan kalau enggak kuning dia hasilnya akan kehijauan hasil fotonya guys. Ini mau kamera depan maupun kamera belakang harus kuning semua ya, kalian tinggal tekan aja. Dan juga di sana ada yang namanya AWB. AWB itu auto white balance-nya, itu kamera depan dan juga kamera belakang itu berbeda settingannya guys. Oke, ini adalah contoh foto-foto dari AWB masing-masing pilihannya ya. Dan kalian bisa pilih sendiri, kalau kalian ingin warnanya lebih hidup dan juga lebih cerah, itu kalian bisa matikan AWB-nya guys. Cuman kalau kalian ingin yang natural atau yang sesuai dengan bentuk daun aslinya, itu kalian bisa pilih Sony IMX. Cuman kalau kalian ingin dia natural tapi dia agak berwarna sedikit, kalian bisa pilih yang P2. Kalau yang P3 saya nggak saranin karena dia terlalu pucat ya guys. Ini tergantung pilihan kalian, pilih yang mana ya. Dan untuk ubah sendiri itu ada di sana, ini AWB P3 ya, dan ini P2. Kalian bisa tekan aja, nanti dia berubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini IMX ya, tinggal kalian tekan aja guys. Kalau untuk kamera depan hasilnya itu berbeda guys, jadi kalian bisa lihat langsung foto berikut ini guys. Kalau untuk kamera depan saya sarankan kalian pakai yang device ya. Dan kalau kalian ingin yang natural lagi, itu kalian bisa pilih IMX. Tapi saya pakai di sini pakai yang device karena dia lebih berwarna sedikit dan juga lebih cerah guys. Ini kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Kalau untuk yang sisanya itu kalian bisa lihat ya kan, agak kekuningan guys. Jadi nggak saya saranin pakai yang itu. Dan mari kita lihat hasil foto malamnya guys dan juga siang. Oke, kalau kalian ingin download, silahkan download linknya di deskripsi dan itu gratis, dan juga kalian bisa coba di handphone kalian ya. Oke, sekian dulu video saya, jangan lupa tuh like, comment, dan subscribe. Bye bye. Sorry agak berisik hujan.